lagi dengan Os-Os Channel. Annyeong haseyo. Hey guys, kali ini Osin akan bagikan preview episode ke-36. Langsung saja ya. Guys, Aira terus-menerus menelusuri ponsel Yojin sampai di depan rumah. Alangkah kagetnya dia, HP Yojin tengah bersama Serin. Mungkin Serin akan menjawab itu HP Yojin sudah tertukar dengan miliknya. Dan di preview kali ini, Yojin sepertinya sudah mendengar dari Serin bahwa Aira datang ke rumahnya. Yojin bertanya, apakah Aira bisa melacaknya di mana dia? Guys, di sini Yojin tahu ponselnya sudah dilacak Aira, namun ia pura-pura tak tahu agar Aira tak curiga. Aira berkata bahwa akhir-akhir ini Yojin bersikap aneh, itu sebabnya ia melacaknya. Di sini Yongran mendengar percakapan Aira dan Yojin. Ia tak suka karena Aira memasang pelacak itu, karena itu sudah sangat keterlaluan. Di preview kali ini, Serin berkata ia akan memisahkan Aira dan Yongjin dengan pasti. Dengan begitu, Serin akan mendapatkan hati Yongran dan mendapatkan dukungannya. Guys, di scene ini Yongran mendukung Serin dan Yojin. Scene selanjutnya, tampaknya ada hal yang terjadi antara Serin dan Yojin, sehingga Yojin minta untuk berbicara. Dan scene ditutup dengan orang dari masa lalu Aira muncul, guys. Dia panik dan bingung harus bagaimana. Aira bertanya, apa yang kamu inginkan? Guys, sepertinya ini adalah kenangan buruk ya dari Aira, makanya ia panik. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di video selanjutnya. Kamsahamnida, bye-bye.